Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miklin Satwa. Hari ini saya membuat video untuk menyelesaikan tugasan saya. Video ini berkenaan dengan tajuk yang telah saya pilih, yaitu saya akan memaparkan kehidupan yang dilalui oleh seorang anak yang tidak tahu membaca Al-Quran disebabkan ibu bapa mereka jasa tidak tahu membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjadi pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran bukan untuk dijadikan hiasan atau bahan simpanan yang memenuhi ruang almari dan rak-rak buku di rumah kita. Tapi Quran perlu dibaca dan diamalkan isi kandungannya. Al-Quran menjadi penyembuh segala penyakit, membawa rahmat dan petunjuk kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 57 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi pengajaran daripada Tuhan kamu dan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin ada di dalam dada kamu, serta menjadi hidayah untuk keselamatan dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Apakah kesannya kepada anak-anak sekiranya ibu bapa tidak mendidik anak-anak mereka membaca Al-Quran? Yang pertama, anak-anak akan melalui kehidupan sempit dan susah. Tanpa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kita menjadi orang yang lalai mengganti Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Contohnya rezeki yang susah untuk masuk, pikiran selalu kusut dan bingung, dan banyak perkara buruk terjadi. Yang kedua, anak-anak akan mudah terpengaruh dengan hawa nafsu secara melampau, nafsunya didorong oleh syaitan yang membawanya kepada kesesatan. Sesungguhnya mereka ini adalah golongan yang berada di dalam keadaan kesesatan. Contohnya meminum arak, mengambil dadah, menghisap rokok, yang mana jelas-jelas akan merusakkan tubuh badan manusia. Ketiga, hati akan berasa kosong walaupun sudah memiliki segalanya. Di ikon Malaysia terkenal yaitu Nilofa berfungsi tentang penghijraannya. Macam saya ada semua benda lah, boleh katakan, walaupun tidak perfect 100%, tapi saya dah ada orang kata kerjaya, family, kawan-kawan, semuanya orang kata dah diberi Allah, tapi masih lagi mencari satu benda yang saya tak lengkap. Apabila dia tidak membaca Al-Quran, ada dikatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak memiliki hafalan Al-Quran di dalam hatinya, di dalam dirinya, maka ia bagai rumah kumuh yang mau runtuh. Yang keempat ialah anak-anak akan menjadi keras hati. Hati yang jauh dari petunjuk Allah menjadi keras dan sukar untuk menerima kebenaran sehingga disifatkan oleh Allah lebih keras daripada batu. Contohnya melawan cakap ibu bapa seperti video yang viral baru-baru ini. Ini adalah contoh kekerasan hati anak-anak. Oke, kesan yang seterusnya ialah kesan yang kelima, yaitu sesat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yakni Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Al-Quran sebagai petunjuk dan panduan sepanjang hidup kita, untuk kita mahu menuju ke satu destinasi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk yang jelas kebenarannya, dinyatakan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat-hakikat kebenaran ini dengan bukti-bukti yang begitu jelas sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk
untuk berpaling setelah mereka mengaku beriman, kecuali keinginan mereka terhadap hakikat yang begitu jelas yang terbukti di hadapannya. Inilah yang disebutkan kesesatan yang nyata. Surah An-Nisa ayat 60. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih ingin ketetapan hukum kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Contohnya ialah murtad. Akhir sekali, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin berpesan, kita sebagai umat Islam haruslah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, sebagai ibu bapa, perlulah memainkan peranan yang penting untuk belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada anak-anak mereka kelak, agar pembacaan Al-Quran ini dapat dipupuk dan disemai dalam diri anak-anak dan generasi seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.